Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk yang udah nonton video sebelumnya. Video kita tentang produk mesin cuci Saga yang satu tabung. Nah, hari ini kita mau bahas, mau jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang banyak-banyak di kolom komentar nanya gimana keadaan mesin cucinya sekarang, masih awet atau enggak. Nah, langsung aja. Jadi ini dia mesin cuci yang dulu kita beli itu. Keadaannya sekarang warnanya sedikit memudar karena pemakaian, karena ini udah bulan ke-10 pemakaian dari produk ini. Boleh kita lihat sama-sama. Ini dia masih berfungsi dengan baik. Masih muter. Langsung kita coba cuci lagi ya bajunya. Sebenarnya ini muat banyak, cuma karena kain kotornya nggak banyak, ini baju hitam nggak usah digabung. Kita coba aja ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kamu nanya mesin cuci ini worth nggak untuk dibeli, worth it nggak gitu kan? Nah, mesin cuci ini kalau misalnya selama 10 bulan pemakaian ini hampir 1 tahun, ini worth it untuk dibeli. Jadi dia murah tapi berkualitas dengan harga terjangkau dan tahan lama. Oh iya, dari awal pemakaian mesin cuci ini, kami nggak pernah pakai ininya, pengeringnya. Jadi sesuai dengan tips dari penjualnya, kalau misalnya biar mesin cucinya tahan lama, panjang umurnya, si pengeringnya disarankan untuk tidak digunakan. Baiklah, terima kasih yang udah ngeklik video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye!